Halo guys, Tidak cerita kayak ini ya. aku hampir ketinggalan pesawat. Ah, di video. Biar ketinggalan pesawat. Jadi jam sebenarnya perencana alwes tepat jam nah loro terus ke kantor terus jam ya 1.45an lah sampai Tamrin City tempat Pul Damri terus numpak Damri jam loro terus sampai Bandara Suta jam 3 sempat ngasar sih terus dungo semoga lancar terus itu lancar sampai Jogja terus mabur ya. Nah tapi sotoy, aku sotoy dari awal saelengku, seingatku get tiket F5 padahal kan tertulis F4. Nah ini pelajaran nih, jangan sotoy, lihat data, lihat kertas, ojo ngiling-ngiling tok, ojo perasaan iki, perasaan iki, enggak. Nah terus nunggu yang mlebu gate F4 saka jam 4. Nunggu sampai jam 16.25 itu jam boarding. Aku nunggu di gate 5. Yang sebelah ada boarding masuk, terus aku nanya ke petugas. Mbak, itu boarding apa? Oh, itu yang sebelah Pak. 6R. Bukan, yang sebelah. Yang 6R masih nanti. Nah, pesawatku kan Sriwijaya. Enggak naik lagi, harusnya kan nanya. Terus yang Sriwijaya jam berapa, Mbak? Itu. Padahal pesawatnya harusnya jam 16.50. Harusnya emang udah boarding. Perasaan apa delay gitu. Nah, harusnya kan nanya itu, mastiin. Tapi ya soto itu tadi, saya kira delay saya main HP sampai jam tiba-tiba 16.48an lah tuh, coba ngecek tiket. Ternyata gate 4 coy, salah gate. Langsung lah aku, berhubung aku onge seneng playon kan, suka larilah ke gate 5 ngejar pesawat, semoga belum ditutup, terus masih bisa ikut. Nah, lari ya, untungnya alhamdulillah gate-nya dekat dari gate F5 ke F4. Terus lari, udah masuk, berhasil masuk pesawat. Nah, aku jadi orang dua terakhir kayaknya yang masuk. Mbak-mbak pramugari udah bilang satu udah masuk, tinggal satu lagi ya. Terus aku udah jalan di pesawat kayak pramugari, dilihat kanan kiri sama orang-orang, wis rekay wae sambil gemeteran. Nah itu alhamdulillah wis selang 2 menit cus mabur. Untung kan wis banget tiket murah, tinggalan kan apes. Wah ada nih, ojo coto ya, delok datang delok tiket, jangan ngandelin perasaan. Wis